Pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, akan memperkuat timnya dalam pertandingan Liga Voli Korea Selatan antara Red Spark vs Hyundai Hillstead, Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023, hari ini. Opposite timnas voli putri Indonesia itu membela klub bernama lengkap Daejeon Jungkwanjang Red Spark Din Korean V-League musim ini. Setelah secara dramatis mengalahkan klub unggulan, Incheon Hankook Pink Speeders, pada Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023, Red Spark akan kembali melawan tim kuat. Kali ini, Megawati DKK akan menghadapi Suwon Hyundai Hillstead yang diperkuat middle blocker timnas voli putri Korea, Lee Dahyeon. Dipantau dari laman sports.naver.com, Hyundai Hillstead saat ini masih memimpin klasemen Korean V-League dengan poin 10. Sementara Red Spark yang sebelumnya mengalahkan Pink Speeders dengan skor 3-2, berada di peringkat keempat dengan poin 5. Berdasarkan rekor pertemuan, Red Spark dan Hyundai Hillstead tercatat saling mengalahkan. Pada pertemuan terakhir pada KOVO Cup Juli lalu, Hyundai Hillstead berhasil menang dengan skor 3-0. Namun pada Korean V-League musim lalu, Red Spark dan Hyundai Hillstead juga saling mengalahkan dengan sama-sama meraih 3 kemenangan. Pada musim ini, dengan kedatangan Megawati sebagai pencetak poin, Red Spark tentu ingin meraih kemenangan atas Hyundai Hillstead. Megawati Hangestri Megawati Megawati Hangestri Pertiwi Red Spark Liga Voli Korea Korean V-League pencetak poin terbuang di tim Red Spark.